Segala persiapan tengah dilakukan oleh aktor senior, Ferry Irawan untuk menikahi Vena Melinda. Hal itu lantaran, Vena Melinda memiliki sejumlah syarat sebelum menerima pinangan Ferry Irawan yang kini menjadi kekasihnya tersebut. Tanpa ditutup-tutupi, hal itu diungkapkan Vena Melinda dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021. Bahkan secara terang-terangan, Vena Melinda meminta kepada Ferry untuk menyiapkan rumah terlebih dahulu sebelum menikah. Meski demikian, Vena Melinda menambahkan dan memastikan dirinya bukanlah wanita materialistis. Janda tiga anak tersebut beralasan bahwa tak mau nantinya menikah dengan Ferry Irawan, hidupnya menjadi berantakan. Termasuk soal tempat tinggal, menurut Vena Melinda harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Ferry Irawan. "Saya bilang, kalau menikahi saya, bukan saya materialistis, tapi kita harus punya tanggung jawab khususnya Abi ya, harus ada rumah," kata Vena. "Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana, standarnya lah yang nyaman rumahnya," sambungnya. Memutuskan menerima pinangan Ferry Irawan, Vena Melinda pun mengaku siap menjalani konsekuensi terkait pilihan hidupnya. Bahkan bila harus memulai kehidupan dari nol bersama Ferry Irawan, Vena Melinda mengaku telah siap. "Artinya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya," ucap Vena Melinda. "Makanya saya bilang, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal, bisa memulai semua dari nol," pungkasnya. Ia seolah tak percaya saat mendengar keinginan Ferry Irawan untuk memiliki anak ketika sudah menikah dengannya. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ah, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Bukan tanpa alasan, Vena nampak tak terpikirkan jika dirinya memiliki anak lagi di usianya kini yang menginjak 49 tahun. Pernyataan Ferry ini terlontar saat ia menjadi bintang tamu dalam podcast Atta Halilintar. Ferry Irawan menyebut dirinya adalah calon suami dan calon ayah jika nantinya memiliki anak dari Vena Melinda. "Calon suami dan calon bapak kalau ada nanti, anak," ucap Ferry. "Eh, masa mau punya anak lagi," kata Vena. Meski demikian, pria 44 tahun ini mengaku tidak tahu ke depannya akan dipercaya untuk memiliki momongan atau tidak. "Ia kan nggak tahu," terang Vena.